Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sahib Taj Wal Mi'raj wal Buraki wal Alam دافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر مؤثر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم أبي قاسم سيد الكونين شفيع الثقلين سيدنا محمد ابن عبد الله سيد العرب والعجم محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله pada malam ini kita berkumpul rutinitas bulanan seperti bulan-bulan sebelumnya. Cuman pada malam ini ada yang spesial. Pada malam ini majlis merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah seharusnya kita mendoakan yang telah memberikan fasilitas kepada kita, Bapak Haji Yadi, Ibu Haji sekeluarga, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah. Sehat wal afiah. Digampangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Demikian pula kita seberataan yang hadir pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini di Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Palangkaraya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya kita semua ini merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa bahagia atas keberadaan Rasulullah di muka bumi ini, atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap semesta alam ini, khususnya terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat wujudnya Nabi Muhammad, kita semua terbimbing menuju jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dapat mengetahui keesaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Berkat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dapat mengetahui amalan-amalan yang di dalamnya banyak turunnya rahmat wal barakat, banyak turunnya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya
untuk bergembira, untuk senang, untuk menyambut keberadaan Rasulullah di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam firman-Nya, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmatku yang telah aku berikan terhadap kalian, bergembiralah kalian. Apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah? Ahli tafsir menerangkan makna karunia itu adalah Al-Quran. Makna rahmat itu adalah wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai fana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak perintahkan kau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada semesta alam ini. Maka peringatan maulid yang kita adakan pada malam ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan pernah diterima cinta seseorang kepada Allah Ta'ala kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah diterima kecintaan seorang hamba kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan pemahaman kepada kita semua di dalam sabdanya, ahabbullah lima yagdukum min ni'amihi, cintailah Allah karena dialah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian semuanya. Allah memberikan kenikmatan sehat wal afiat, Allah memberikan kenikmatan harta, Allah memberikan kenikmatan iman, Allah menjaga kita dari bala, dari musibah. Semua ini adalah kenikmatan yang tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan terhadap kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan terhadap kita seberataan, maka kalian tidak akan pernah bisa menjumlahnya. Begitu banyak. Lalu bagaimana cara untuk membuat Allah Ta'ala ridha terhadap kita? Kita dipintakan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada saat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, turunlah keridhaan Allah Ta'ala, turunlah kekhususian dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan lipat gandakan nikmat dariku, kata Allah Subhanahu Ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita semerata. Wajib kita ini mencintai Allah Ta'ala. Wa ahabbullah lima yagdukum min ni'ami wa uhibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena Allah. Artinya kalian wajib cinta kepada Nabi Muhammad kalau kalian ini cinta kepada Allah. Tidak akan pernah diterima kecintaan seorang hamba kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini Allah terapkan dalam Al-Quran. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah, Allah cantumkan dalam Al-Quran. Begitu besar kecintaan Allah terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita harus tunjuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Dengan menghidupkan sunnahnya, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, untuk supaya sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak dinamakan cinta seorang hamba kecuali dirinya menghidupkan sunnahnya Nabi, kecuali dirinya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Wa ahabbu ahli baiti li hubbi, cintailah keluargaku karena aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kalian seberataan ini cinta terhadap duriat Nabi, lihatlah Nabi Muhammad. Karena tidak akan bisa sampai dan tidak akan pernah diterima cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad kalau dia benci terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus ingat, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada duriat Nabi Muhammad, ini adalah salah satu kehormatan dari kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, inna lillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi thalathatu hurumatin, Allah Ta'ala itu mempunyai tiga kehormatan. Allah mempunyai tiga kehormatan. Man yahfadihunna, barang siapa orang yang menjaganya, maka Allah Ta'ala akan menjaga dinahu wa dunyahu, maka Allah Ta'ala akan menjaga agamanya dan Allah Ta'ala akan menjaga dunianya. Man lam yahfaduhunna lam yahfadillah dinahu wa dunyahu, dan barang siapa orang yang tidak menjaganya tiga ini, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah, sekali lagi, Allah tidak akan pernah menjaga agamanya dan Allah tidak akan pernah menjaga dunianya. Apa itu? Tiga kehormatan Allah. Yang pertama, hurmatul Islam, kemuliaan Islam, wajib kita jaga karena ini adalah salah satu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Menghormati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama Allah, Islam adalah agama yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam, keyakinan yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kalau kalian seberataan menjaga itu Islam, pada saat Islam dihinakan, pada saat Islam itu dicaci maki, pian seberataan ini jangan diam, bela Islam dengan apa yang kalian miliki. Kalau kalian mempunyai ilmu, belalah Islam dengan ilmu kalian. Terangkan kemuliaan Islam. Islam bukan teroris. Teroris bukan Islam. Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Islam mengajarkan kemuliaan yang baik. Islam mengantarkan orang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Islam mengatur semua kehidupan. Bela dengan apa yang kalian mampu. Pada saat Islam dihinakan, kalau pian mempunyai ilmu, belalah dengan ilmu kalian. Jelaskan terhadap mereka, sesungguhnya Islam ini adalah agama Allah, jangan kau hina. Barang siapa orang yang mengambil agama selain agama Islam, tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan
falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa orang yang mengambil agama selain Islam, tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang rugi kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan diam, Pak, itu kan Islam sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, kita enggak perlu menjaganya. Betul, Allah Ta'ala yang menjaga Islam. Cuman Allah perintahkan kepada hambanya untuk menjaga Islam, membela Islam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membela Islam dengan semua yang dimiliki oleh Rasulullah, sampai pada saatnya, sampai pada akhirnya Islam kita rasakan. Pada detik ini semua itu berkat perjuangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Islam itu dengan pedangnya, kadang-kadang pula dengan bimbingan rohaniyah, demikian pula dengan hartanya, dengan akhlaknya, dengan berbagai macam cara untuk memuliakan Islam. Nah, makanya jangan diam. Kalau Islam itu dihina, jangan diam. Apa yang pian mampu? Oh, pian bisa membuat jawaban-jawaban lewat tulisan-tulisan untuk dakwah. Enggak masalah, bagus, bela. Semampu kalian seberapa. Kalau umpamanya kalian ingin mempunyai harta, muliakan dengan pembangunan masjid, dengan memberikan fasilitas untuk orang-orang yang berdakwah ilallah, untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, dengan memperbanyak sedekah untuk kemuliaan Islam, dengan apa yang kalian miliki. Kalau umpamanya penguasa, dengan kekuasaannya lindungi Islam. Barang siapa orang yang membela agama Allah, barang siapa orang yang ikut membantu memperjuangkan Islam, maka Allah Ta'ala akan membantu kalian dalam segala bidang, dalam banyak hal. Ini yang pertama, Islam. Jangan diam kalau Islam itu dihina. Baiklah, dengan kemampuan kalian, minimal kalau pihak sudah tidak mempunyai kemampuan apapun, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar kemungkaran itu hilang dan agar Islam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang pertama, hurmatil Islam. Yang kedua, hurmati, kata Nabi, menjaga kemuliaanku. Nah, Nabi Muhammad ini wajib kita seberataan ini cintai. Wajib kita ikutin apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Wajib. Jangan diam kalau Nabi Muhammad itu dihina. Jangan diam kalau Nabi Muhammad itu difitnah. Dengan apa yang kalian dapat membelanya? Kalau itu dengan harta, belalah dengan harta kalian. Kalau itu dengan kekuasaan, belalah dengan kekuasaan kalian. Kalau itu kalian mempunyai ilmu, belalah dengan ilmu kalian. Jangan diam. Karena ini bersambung dengan kemuliaan Allah. Orang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sudah cukup jelas ayat yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa cinta kepada Allah wajib mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang ketiga, ini perlu dipahami. Salah satu kehormatan dari kehormatan Allah Ta'ala yang pertama adalah Islam.
menjaga kehormatan Islam, menjaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini hurmatur rahimi, kehormatan. Wa habbu ahli baiti li hubbi, cintailah keluargaku karena aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi, lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan pernah diterima cinta seseorang apabila benci terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tidak jarang bersumpah untuk meyakinkan kepada kita agar kita jangan berani mencaci maki keluarga Nabi. Walladhi nafsi biyadih la yubghiduna ahadun ahla baiti illa adkhalallahu an-nar. Aku bersumpah demi nyawaku dalam genggaman Allah, tidaklah orang membenci keluargaku kecuali Allah akan memasukkan dirinya ke dalam neraka jahannam. Lalu bagaimana kalau umpamanya ada duriat itu perbuatan maksiat yang ia lakukan? Apakah boleh membencinya? Mabuk-mabukan, na'udzubillah min dalik, melakukan hal-hal yang tidak baik, benci terhadap sifatnya itu enggak masalah. Tapi jangan benci terhadap zatnya, jangan benci terhadap keturunannya, itu tidak boleh. Benci kepada sifatnya enggak masalah, tapi jangan benci terhadap keturunannya. Alamatnya, tetap memberikan nasihat, memberikan bimbingan, dan tidak mengikuti ajakan-ajakan yang tidak baik. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib. Dicintai, tidak akan pernah diterima. Baik, kita umat Nabi Muhammad wajib cinta kepada ahlul bait, yang ahli sunnah wal, yang ahli sunnah wal wajamaah. Karena sebagian ahlul bait ini terputus nasabnya, dia enggak paham. Bagaimana terputus nasabnya dia tidak paham? Pada saat dia bermain-main dengan hukum Allah, mencaci maki sahabat Nabi, mengafir-ngafirkan istri Nabi, mengafir-ngafirkan sahabat-sahabat Nabi, yang sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Karim mengagungkannya, memuliakannya. Wasabiqun as-sabiqun, wasabiqun minal wasabiqun awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bil ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimanakah keagungan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun tekankan yang ahli sunnah wal, yang ahli sunnah wal jamaah. Karena nasab itu bisa terputus kalau main-main dengan hukum Allah. Misalnya kalau kita berbicara tentang babul waratsah, bab yang berhubungan dengan waris, ahli waris. Kenapa anak yang murtad itu dalam hukum Islam tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang Islam? Kenapa? Karena terputus nasabnya. Kalau sudah berhubungan dengan agama, terputus itu nasab, maka sudah bukan golongan duriat lagi. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Berulang-ulang dalam majlis ini ulun utarakan, salah satunya bagaimanakah Nabi Allah Nuh. Pada saat Nabi Allah Nuh itu melihat salah satu anaknya durhaka kepada Nabi Allah Nuh, Kan'an, anak Nabi Allah Nuh, Ham, Yafith, Kan'an, Ham, salah satu anak Nabi Allah Nuh, Kan'an ini durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat banjir itu datang,
ya. Nabi Allah Nuh sempat mengajak anaknya supaya salah satu anaknya Kan'an ini supaya masuk ke dalam perahu Nabi Allah Nuh. Karena banjir yang akan datang ini tidak main-main. Dapat menghancurkan dan membinasakan semesta alam ini. Anak Nabi Allah Nuh hanya mengatakan, kalau hanya banjir ayah, aku akan naik ke atas gunung. Lalu Nabi Allah Nuh berdoa, memohon kepada Allah agar anak tersebut diberikan keselamatan. Qala ya Rabbi inna ibni wa wa'duka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya dialah anakku. Janjimu itu benar ya Allah. Selamatkanlah anakku. Apa jawab Allah Ta'ala? Ya Nuh, innahu laysa min ahlika. Itu bukan keluargamu lagi Nuh. Innahu amalan ghair salih. Karena perbuatannya tidak baik. Dengan dalil ini, kalau sudah ada duriat yang macam-macam, berani mengkafir-ngafirkan istri-istri Nabi, berani mengafir-ngafirkan sahabat-sahabat Nabi, dia keluar dari duriat. Hati-hati. Makanya ulun tekankan, yang ahli sunnah wal, yang ahli sunnah wal, wajib cinta kepada duriat. Dengan memberikan masukan, kalau umpamanya dirinya itu keluar dari perjalanan tariqahnya, datuk-datuknya membahagiakan hatinya, memberikan dorongan dalam berdakwah, memberikan semangat terhadap duriat, beruntung orang yang mencintai duriat Nabi, beruntung. Karena hakikatnya orang yang benci terhadap keluarga Nabi, itu hakikatnya dia benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuluman yabghad ahlul bait yabghad Muhammad, kata Habib Saleh Tanggul. Barang siapa orang yang mencintai, yang benci terhadap keluarga Nabi, hakikatnya dia benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta terhadap duriat, hakikatnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mendapatkan syafaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan kelak. Beruntung, kata Habib Saleh Tanggul, beruntung. Kullu man habbukum yahna 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 bisyafa'a minal mukhtar yawm luqya. Barang siapa orang yang mencintaimu hai keluarga Nabi, beruntung, 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 kalian akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan kelak. Jadi artinya mencintai duriat ini adalah salah satu dari salah satu menghormati keagungan Allah Subhanahu taala. Karena kalau sudah benci terhadap duriat, itu artinya benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah benci kepada Nabi Muhammad, berarti benci kepada Allah Subhanahu taala. Tidak akan pernah diterima seseorang yang cinta kepada Allah kalau benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah diterima cintanya kepada Nabi Muhammad kalau benci terhadap duriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya kita ini mengetahui arti dari sebuah keagungan kemuliaan yang dimiliki dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam peringatan maulid ini untuk memberikan pemahaman kepada kita, membuka, mengaktifkan pemahaman pada diri kita, begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Ta'ala berikan terhadap Nabi Muhammad melebihi dari para nabi-nabi yang lain. Sekali lagi, apa yang Allah Ta'ala berikan terhadap Nabi Muhammad melebihi dari para nabi-nabi yang lain. Kemuliaan Nabi Muhammad melebihi daripada kemuliaan nabi-nabi yang lain. Kemuliaan nabi-nabi yang lain hilang setelah meninggalnya para-para nabi, tapi kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Mukjizat para-para nabi itu hilang pada saat nabi itu meninggal dunia.
Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hilang meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kalau kita lihat kembali kepada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Di mana Nabi Allah Musa dengan izin Allah dapat membelah lautan hanya dengan satu kali pukul tongkatnya. Laut itu pun terbelah menjadi dua. Nabi Allah Dawud diberikan ke kerajaan Allah Ta'ala, kerajaan yang sangat luar biasa. Tapi setelah meninggalnya Nabi Allah Dawud, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Dawud itu pun hilang. Nabi Allah Sulaiman dengan cincin Nabi Allah Sulaiman yang dahsyat, kekeramatan, kemuliaan, mukjizat, semuanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi setelah meninggalnya Nabi Allah Sulaiman, semua itu tidak ada. Untuk kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah meninggal dunia, tapi mukjizat itu tidak hilang. Mukjizat itu masih ada. Apa itu? Mukjizat al-baqiyah ila yaumil qiyamah, bahwa Al-Qur'an. Mukjizat yang tetap, yang kekal sampai datangnya hari kiamat, itu adalah Al-Qur'an. Setiap huruf dari huruf Al-Qur'an semuanya bercampur dengan mukjizat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Al-Qur'an tidak ada mukjizat Nabi Muhammad, orang-orang macam kita seberataan ini tidak akan mungkin bisa membaca Al-Qur'an, mustahil. Kalau tidak ada cahaya di setiap huruf dari huruf Al-Qur'an ini, mustahil kita semua dapat membaca Al-Qur'an. Kita semua gampang membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an terlebih dahulu keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimanakah Allah Ta'ala memisalkan. Kalau seandainya tidak lewat Nabi Muhammad, Al-Qur'an ini turun, apa kata Allah Ta'ala? Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kalian lihat, seandainya Qur'an ini diturunkan di tengah-tengah gunung, maka gunung akan bergetar hebat, gunung akan menunduk, gunung akan pecah saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Begitu dahsyatnya cahaya ilahiyah yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membacakan itu Al-Quran dan ditiru, dihafalkan oleh para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sampai saat ini kita semua gampang membaca Al-Quran. Sampai saat ini kita gampang menghafalkan Al-Quran. Sampai saat ini Al-Quran sangat bermanfaat buat kita, saudara. Membuat sejuk hati kita, menambahin keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Berkat Al-Quran, tidak tanggung-tanggung Al-Quran kalam Allah yang di dalamnya berisi banyak bimbingan-bimbingan rohaniyah, sejarah-sejarah yang pasti akan terjadi di akhir zaman, Allah menjaganya. Allah menjaga itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku pula yang akan menjaganya. Lihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala ikut serta dalam menjaga kalam Allah, dalam menjaga kemuliaan Al-Quran, dalam menjaga mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terjadi terhadap nabi-nabi yang lain. Bahkan darajat para-para nabi yang tinggi-tinggi seberataan itu, sebagian nabi mempunyai kemuliaan yang agung, semua itu di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam akhirat kelak yang diterima syafaatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muktahimi. Dialah Nabi satu-satunya yang diterima oleh Allah Ta'ala syafa'ahnya. Pada saat orang semuanya dalam keadaan ketakutan, tergelincir, ke dalam neraka jahanam karena dosa, tergincir ke neraka kesalahan yang menumpuk yang pernah ia lakukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Maulid tadi menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan-pembacaan kitab Maulid semuanya tidak ada lain adalah berisi biografi terhadap keagungan, kemuliaan, kekhususiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun berbicara dalam Maulid ini urusan dunia. Tidak ada satu pun berbicara di dalam Maulid ini urusan tijarah, tidak ada. Yang ada memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan ketinggian darajatnya, untuk melipat gandakan di dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meneguhkan hati kita lebih cinta terhadap Nabi Muhammad, untuk lebih menguatkan hati kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sabar. Allah ceritakan bagaimanakah keadaan para nabi-nabi yang terdahulu, diceritakan di dalam Al-Quran, yang semuanya dalam Al-Quran kurang lebih 70-80% Al-Quran menceritakan tentang sejarah, yang 20% menceritakan tentang hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu min anba'in rasul ma nuthabbitu bi fu'adaka. Aku ceritakan keadaan para-para nabi kepadamu ya Muhammad, tujuannya agar engkau dapat meneguhkan hatimu ya Muhammad, agar aku dapat meneguhkan hatimu ya Muhammad. Artinya Allah ceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang durhaka terhadap nabi-nabi terdahulu. Allah ceritakan bagaimanakah balak yang terjadi terhadap mereka yang durhaka terhadap nabi-nabi terdahulu, tujuannya untuk mengokohkan, meneguhkan keyakinan Nabi Muhammad, untuk memberikan support terhadap Nabi Muhammad untuk terus maju berdakwah ilallah, untuk terus maju mengikutin hukum-hukum Allah, untuk terus maju menegakkan agama Allah. Jadi sekali lagi peringatan Maulid ini adalah tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar. Coba bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian sembah? Fikir dengan akal sehat, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, kita semua sudah berada di pinggiran neraka jahanam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua pasti tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan rahmat wal barakat dan diberikan kekhususiaan oleh Allah Ta'ala, diangkat darajat umat Nabi Muhammad dikarenakan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat zuriyahnya Nabi Muhammad karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat keberkahan semuanya kalau mereka benci terhadap Nabi Muhammad, diberikan keberkahan yang sempurna kalau mereka cinta terhadap Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah goyah untuk mencintai keluarga Nabi supaya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan rasa cinta itu dengan ta'ziman, dengan menghormatinya, bukan dengan mengfitnah keluarga Nabi,
bukan dengan mencaci maki keluarga Nabi, bukan dengan mendolimin keluarga Nabi, bukan dengan memenjarakan keluarga Nabi, bukan dengan memfitnah keluarga Nabi. Ingat, keluarga Nabi yang mereka membela agama Allah, walaupun mereka berada di dalam penjara, mereka tidak akan pernah hina, tidak akan pernah hina. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam di penjara karena menegakkan kebenaran. Keluar dari penjara, Nabi Allah Yusuf tidak hina, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Nabi Yusuf menjadi penguasa saat itu. Maka dari itu, peringatan maulid ini untuk menumbuhkan diri kita semua lebih mencintai Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meniru perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan kalian semuanya. Bagaimana untuk menanamkan, untuk memberikan tanda bahwa kita cinta terhadap Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya. Tidak dinamakan cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad itu menandakan bahwa dirinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa orang yang mencintai aku, berarti dia harus mencintai sunnahku. Barang siapa orang yang mencintai sunnahku, berarti dia mencintai aku. Barang siapa orang yang mencintai aku, maka orang tersebut kelak bersama dengan aku di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini termasuk bagian orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang Allah sebadahkan ini bermanfaat, menggugah hati kita, memberikan semangat kepada kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih memahami arti dari sebuah bimbingan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan zahiran dan batinan kepada kita semuanya. Ahlul Bait khususnya yang telah memberikan fasilitas ini, apa Haji Hadi dan Ibu Haji, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan barakah zahiran batinan. Demikian juga kepada para habaib yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang sempurna dan kepada kita seberatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, mudah-mudahan Allah terus membimbing kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan pada diri kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizki taubatan qabla al maut shahadatan inda al maut maghfiratan ba'da al maut wa afuwan inda al hisab wa amana min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna nazar ila wajhika al karim. Mudah-mudahan semua yang hadir dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah, bisa sampai Mekah Madinah sebelum tiba ajal kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat kepada kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Umuman perlu diketahui, untuk besok di Kuala Kurun kita akan adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa senang. Bagi mereka yang tidak sampai ke Kuala Kurun bisa melihat di YouTube nanti. Ya, jam sama. Pembahasan tentang peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting terus kita hidupkan, terus kita hidupkan, terus kita hidupkan agar kita ini tahu cara menghormati Nabi Muhammad dengan benar.
Dan insya Allah pada bulan bertahan depan, jatuh pada tanggal 20 Oktober. Sekali lagi, bulan depan insya Allah jatuh pada tanggal 20 Oktober. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian sabaratan panjang umur. Sehat wal afiat. Gobul semua hajat. Dan doakan juga kepada panitia-panitia Majlis Taklim Al-Fatah yang terus setia menemani pelaksanaan Majlis Taklim setiap bulan. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Diberikan barakah, diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.